wabarakatuh. Saya mau ngucapin nih makasih buat warga kampung Buaran Asem, halo. Makasih ya atas partisipasinya. Hari ini saya mau ngajak Bapak Salim dan keluarga buat jalan-jalan loh. Boleh minta bantu nggak sih doain supaya proses pembedahan rumahnya lancar, oke? Kita jalan dulu ya. Dadah! Bye! Pak Salim ini memang sangat layak dibantu. Ya, saya sangat bersyukur sekali kepada tim bedah rumah yang telah membantu Pak Salim. Pak Salim ini bekerja sebagai pecitak bata dan buruh serabutan. Penghasilannya pun tidak mencukupi, buat makan saja kadang dapat, kadang tidak. Saya berterima kasih kepada tim bedah rumah dan JTP. Burung merpati terbang tinggi. Waduh. Assalamualaikum. Sedang harap manuana. Kang Ajat. Apa? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, papa kamu Pak Rahmat ada nggak? Ada. Ini saya bawain kopi spesial. Assalamualaikum. Pak Rahmat. Ini bawa apa ya? Ini spesial, kopi buat Pak Rahmat. Alhamdulillah. Katanya ini kopi Toraja. Cobain Pak Rahmat. Bismillah. Iya nih, belum diaduk. Minjem sendok semen coba buat ngaduk. Ya Allah, sendok semen. Ini tinggal diaduk doang. Iya. Tapi enak rasa. Tinggal diaduk, ya. Aku taruh ya. Iya. Dia mau naik apa? Ini udah boleh belum ya? Fadil over dulu ya. Udah boleh Pak, ayo Pak. Asik. Bapak di kelas, Bapak. Ya udah, yang mana dulu Pak Rahmat? Aku liatin dulu aja deh. Oke, okay, yuk kita lihat yuk. Yuk. Lupa Pak Rahmat. Kita video call dulu sebelum lihat. Iya. Bagus ya, Pak? Iya. Adil, wah ini namanya Borobudur. Wah, lihat, Pak. Hmm. Bagus kan ya, Pak ya? Iya. Pak, bentar. Kayaknya saya ada video. Wah.
ada video call nih. Assalamualaikum Pak Salim dan keluarga. Waalaikumsalam Pak Ade. Ade nih Pak sama Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini Pak adalah arsiteknya yang bangun rumah Bapak. Mau dong, oh, mau lihat kan Bu ya? Boleh. Tutup dulu. Yuk Pak. Itu rumah Bapak serius. Ini sudah ada kamar mandi ya. Jadi bagus loh, Bapak. Kita lihat ini kamar juga sudah jadi ya Pak ya, lagi dipasang wallpaper. Kamarnya pakai wallpaper loh Bapak. Iya. Pak Rahmat gimana progres rumahnya? Dikasih tahu dulu. Progresnya udah 85% lah ya. Kita tinggal finishing paling 10% lagi, 5%-nya mudah-mudahan bisa masuk furniture. Furniture. Oke. Okay. Mudah-mudahan jam 7 bisa masuk. Iya, tuh Pak, jam 7 malam sudah kelar. Alhamdulillah. Iya. Doa ya, Pak. Bantu doa tuh Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya karena kita mau ngerjain lagi nih Pak nih rumahnya. Ya udah Pak ya, dadah dulu sekarang ya. Assalamualaikum. Iya, dadah Pak Ade. Dadah. Wah, Ade kasihan ya capek-capek. Ini kayaknya mesti berdua nih masangnya nih, biar klik gitu. Iya, tanggungan nih. Nih, oke. Tunggu, Pak. Oke. Oke, ya. Ini ada naik ya? Maaf ya, Mas. Akang. Oh, iya. Tolong dulu, agak lihat tanggungannya ya. Iya. Oh, pantesan. Kamu nih bikin aku malu aja. Tahu aja kalau aku pendek kan malu jadinya. Ternyata pasang wallpaper itu gampang-gampang susah. Kelihatannya aja gampang, kertas dipakein lem ya kan. Tapi kalau udah disambung itu benar-benar harus sempurna. Nah, ini baru tuh. Nah, baru ini dia. Sambil geser ke kanan. Sambil gini, pelan-pelan. Oke, Mas, sepertinya kamu harus melanjutkan sendiri karena daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pak Rahmat, saya kembalikan. Mari kita keluar. Hai, kok Aki udah dateng? Alhamdulillah udah dateng. Katanya sakit, sakit apa? Mohon, aku kemarin sakit 10 hari. Sakit apa? Gejala DBD. Kamu DBD? Pasti kamu rindu sama aku deh. Pasti. Oh. Yo, pasangin ini foto keluarganya di sini. Eh, ini foto aku. Oh, makanya aku bengong. Ya, sini aku bantuin deh. Nih. Oke. Aki, selamat bekerja ya. Amin. Sehat terus ya, Ki ya. Amin. Ya. Wah. Pak Rahmat. Anak buahnya udah nungguin. Udah jalan ya? Iya. Pak Rahmat, Ade pamit dulu ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat cepat menyelesaikan, gak ada kendala. Dan sukses buat akang-akang, sehat terus buat Pak Rahmat dan juga akang-akangnya. Ya. Assalamualaikum. Main bola yuk. Ayo, kita main bola. Pisang.
85%. Mau nggak? Ya kan, pas lagi aku datang jalan ke sini mungkin udah 90%. Mungkin setelah itu nanti tambah lagi. Mau mongkar yuk? Ayo, ayo, ayo. Mau lagi kan? Wah, mau lagi. Oh iya, ayo, ayo, ayo. Makan yuk. Lapar aku. Lapar enggak, Bu? Lapar. Lapar. Ayo kita jalan yuk. Eh, makan yuk. Tamu spesial. Makasih. Jadi Bapak udah lama punya mah, Pak? Lama. Terus berarti Bapak harus sering-sering ngemil ya, harusnya ya. Biasanya kalau misalnya mah kasih obat apa? Obat warung aja. Obat warung aja. Ya, tapi sebenarnya kalau makannya tiap hari, Pak, enggak kan? Enggak. Kalau lagi kambuh. Ini kenapa bisa kambuh toh, Pak, Emang gitu kalau apa? Bapak berat banyak gitu. Pikiran ya? Iya. Berat apanya, Pak? Apa yang dipikirin, Pak? Anak istri ya. Anak istri? Bapak mikirin apa sih, Pak? Ya, karena banyak yang belum terpenuhi. Banyak yang belum terpenuhi, Bapak. Merasa ini beban yang berat untuk Bapak. Padahal Bapak sudah bersikeras ya, Pak, ya, untuk bekerja. Bapak sudah kerja keras, tapi belum juga mendapatkan hasil yang baik seperti itu, Pak. Bapak pengen banget ngebahagiain anak dan istri. Apa sih, Pak, yang Bapak pengennya? Ya, agar mereka senang. Yang senang bagi Bapak tuh apa sih, Pak? Ya, buat anak-anak saya. Apalagi setelah saya udah nggak ada. Maksud Bapak setelah Bapak nggak ada, Bapak mikirin anak-anak gimana kalau Bapak nanti nggak ada nanti? Seperti apa kehidupan mereka? Kenapa Bapak berpikir sampai segitu jauhnya, Pak? Kenapa, Pak? Karena saya takut mereka terlantar. Bapak nggak mau mereka sampai terlantar. Dan Bapak sudah mikir gimana nanti kalau Bapak sudah umurnya habis, mereka harus seperti apa? Peluk Bapak, sayang. Bapak sekarang lagi kepikiran, Pak. Peluk dan cium Bapak. Enggak sih, Pak. Obatnya udah ada ya. Bapak, ini obatnya langsung diminum ya. Ah, makanannya udah datang. Bapak mau cobain sop iga ya? Ya, Bu. Sup bumbu Bali. Alhamdulillah, makanannya udah sampai. Sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa nih yang mau mimpin doa? Husnul! Ayo teh, gimana teh? Bismillah.